Oke guys, kembali lagi di channelnya Tuin Man Berkarya, channelnya anak muda yang selalu menghibur kalian di kala kalian lagi galau men. Jadi jangan lupa kalian tonton video ini sampai habis men. Oke. Iya. Sebelumnya sepurane men, aku ini sudah jarang aktif, terus jarang keliling-keliling ke tempat kalian tuh karena satu men, karena itu ya gue ini lagi UKK, jadi ya gitu men, apa tuh namanya, gue tuh persiapan untuk melakukan ujian keahlian kompetensi men. Jadi ya gitu, jadi mohon maaf men, semoga kalian bisa mengerti apa yang terjadi pada diriku saat ini men. Oke men, jangan lupa kalian nonton ini sampai selesai men. Kita lanjut lagi, kita sekarang main sekuat-sekuat men. Oke men, kali ini gue akan menjauh sedikit karena gue itu gini men. Kenapa gue itu menjauh dari komplotannya? Karena satu men, gue itu takut terjadi yang namanya baper, apalagi di sini gue ini, di tim gue ini ada cewek men. Jadi seperti itu men. Oh, di depan kita men, di depan kita ini ada orang men. Oke men, kita kasih paham men. Kita kasih paham. Kita buktikan kalau kita ini pasti bisa lagi mengangkat kepalanya dia sampai terkempel men, anjir mabar. Oke guys, sekarang kita kejar men, biar apa tuh namanya, biar dia panik, kita bokong dari belakang men. Karena namanya kita membokong itu hal yang paling terseru yang gua dapatkan kali ini men. Tuh dia mulai panik kan men, anjay. Sekarang kita pakai shotgun men, ini senjata terbaru yang ada di app sekarang men. Iya. Lanjut lagi men, kita lari lagi untuk mengejar para jamet-jamet yang berkeliaran men. Oh, di depan kita men, kebetulan kan, oh dia habis dikejar sama teman gua men. Jadi untuk para cewek-cewek yang main app malam-malam atau siang hari, gua sarankan kalian main dengan cowok kalian men, karena di situ cowok kalian akan berusaha melindungi kalian sekuat mungkin men. Jadi seperti itu men, jadi seperti gua melindungi kamu men. Tuh kan men, dia mati men ya, karena kenapa men, karena dia itu gak dilindungin sama cowoknya men. Jadi untuk kalian para cewek-cewek, iya kan, untuk kalian para cewek-cewek, gua saranin kalau kalian mabar, gua saranin kalian main bareng cowok kalian, supaya apa, supaya kalian bisa dilindungi oleh cowok-cowok kalian men, para buaya-buaya kalian men. Jadi seperti itu men. Nih kita kedatangan musuh lagi, jangkrik men, dia tereliminasi men, jangkrik, kalah menang. Oke men, anggap aja itu yang tadi itu bukan rezeki kita men, soalnya rezeki itu sudah yang ngatur men. Oke. Oh, jangkrik men, dia ada di samping gua men. Kukira dia ada di depan tuh anjir, tapi tenang men, kok gua yang ngadepin dia, dia akan mati di tempat men, anjir sombongnya gua men. Oh, di depan gua men, di depan gua ini ada musuh lagi men. Oke men, kita kasih paham men, mati di tempat men. Oke men, gak terasa musuh kita sekarang sisa 6 men, kita kasih paham lagi men. Sombong amat. Oke men, kita kasih paham mereka men, kita datengin dia supaya apa tuh namanya, supaya dia makin panik sama gua men. Kita kasih paham kalau kekuatan kita ini bukan kekuatan sembarangan men, anjay alok. Oke men, kita kasih paham men kalau yang dilawan ini adalah gua men, anjir dia lebih pro men, dia lebih pro men. Gua panik men, anjir gua panik tuh. Oke men, kita hancurkan apa tuh namanya, kita hancurkan dulu escape-nya supaya dia tidak bisa mengisi darah men. Tuh dia panik men. Oke, teman-teman gua sudah datang men untuk menghabisin dia men, anjir teman gua mati satu men. Akhirnya kita menang men. Jangan lupa untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir ini men, jangan lupa kalian bagikan video gua agar channel ini bisa makin berkembang. Dan ingat men, gua doakan kalian selalu sehat dan dipermudahkan segala urusannya men.